Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam ilmu ma'rifat yang dikatakan dosa itu adalah keakuan dirimu. Adanya keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, dosa itu yang disebut hakikat dosa yang sebenarnya. Jadi jangan sampai terpandang, jangan sampai terlihat diri kita ini yang merasa ada, diri kita ini yang melihat, diri kita ini yang mendengar, berkata-kata. Kalau kita beramal, jangan sampai terlihat pengakuan diri kita ini yang beramal dan beribadah. Kalau masih ada pengakuan diri kita ini yang beramal dan beribadah, itulah dosa yang sebenar-benarnya. Dan itu adalah najis. Ini yang dikatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang tidak mengesakan Allah itu, dirinya itu adalah najis. Najis batin. Jadi najis batin ini dibersihkan pun dengan 7 samudra, tak akan pernah bersih. Di dalam perjalanan rohani, yang perlu kita pahami adalah ketika kita telah mengenal dan memahami tauhid ini dengan baik, maka yang ada hanya suara sir, tidak ada suara-suara yang lain, tidak ada diri-diri yang lain, yaitu suara kalam ilahi yang ada di dalam diri kita cuma Allah semata-mata. Allah selalu mengutarakan dengan bahasa menyampaikan rahasia pada diri Nabi, bahwa Nabi itu tidaklah ia berbicara melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dirinya. Jadi ketika kita sedang melakukan suatu perjalanan rohani dengan cara berzikir, kita dalam keadaan beraktivitas, baik dalam keadaan berdiri, ketika duduk dan berbaring, kadangkala muncul yang namanya kalam batin itu di dalam hati kita. Dan untuk menyikapinya adalah kalam batin ini, kalam Tuhan, kalam ilahi, atau ini adalah nafsu, atau ini adalah namanya bisikan khatir atau iblis di dalam diri kita. Untuk memahaminya, kalam itu adalah suatu kalam ilahi, kalam Tuhan, yaitu kalam yang sebenar-benarnya kudus di dalam diri kita, maka perintah itu tidak akan pernah bertabrakan, berseberangan dengan hukum-hukum agama Islam. Tetapi apabila ia adalah kalam nafsu dari iblis dan lain sebagainya, selalu dia akan melanggar dan menabrak hukum-hukum agama. Sebagai contoh, di dalam perjalanan rohaninya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kutub, ketika beliau bertafakkur ikra ke dalam dirinya beruzlah, maka ketika itu dia mendengar satu kalam, mendengar satu kata-kata, dan kalam itu mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, aku ini adalah Tuhanmu. Ketika itulah kalam itu mengatakan bahwa selanjutnya apa yang aku haramkan bagi hambaku yang lain, bagi dirimu itu aku halalkan. Kalau perintah salat itu wajib, maka bagi hambaku yang lain, tetapi bagi dirimu boleh kamu ninggalkan ibadah salat itu. Ketika itulah Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ikra dan menilik ke dalam dirinya, saya ini bukan nabi dan bukan rasul, kenapa ada pula perintah yang melebihi dari perintahnya kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul saja tidak ada perintah untuk meninggalkan sholat namanya, ibadah sholat dan lain sebagainya, untuk melakukan hal sifat yang haram. Kenapa perintah itu diperintahkan Allah kepada diriku? Ada gejolak dan perlawanan batin di dalam dirinya. Ketika terjadi yang namanya gejolak dan perlawanan batin di dalam dirinya, menabrak hukum-hukum agama, yang maka ketika itu Abdul Qadir Jailani mensucikan dirinya
sehingga kalau batin tadi itu yang muncul pada dirinya tadi itu lebur, hilang dan lenyap. Ketika itu pula muncul lagi kata batin itu. Singkat ceritanya, bahwa apa kata kalam itu kepada Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku ini bukanlah Rabbmu, aku ini bukan Tuhanmu, aku ini adalah iblis, aku ini adalah setan." Ya, kata iblis dan setan tadi, dia heran, "Para wali selain dirimu bisa aku tipu, bisa aku goda, tetapi dirimu tidak bisa aku goda dan aku tipu." Kenapa Abdul Qadir Jailani ini tidak pernah tertipu dia dengan godaan-godaan tadi? Karena dia sudah memahami akan rahasia syariat itu yang sebenarnya. Kalau memang itu petunjuk Allah, hidayah Allah, dia bukan meninggalkan syariat, dia bukan membunuh syariat, tapi dia akan tetap mempercantik syariat dan akan memperbagus akan syariat tadi. Semakin makrifat seseorang itu, maka akan semakin makrifat dia syariatnya, akan semakin sempurna syariatnya. Kurang makrifatnya manusia itu, maka kurang sempurna pula syariatnya. Tidak bermakrifat seorang itu, maka tidak ada syariatnya. Jadi di dalam perjalanan rohani seorang salik untuk menemui Tuhannya, memang banyak namanya ujian dan cobaan. Nabi saja dalam melakukan namanya perjalanan Isra dan Mi'raj, banyak sekali ujian dan cobaannya. Namun Nabi itu sudah dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga godaan-godaan yang beliau hadapi di dalam suatu perjalanan Isra Mi'raj itu, beliau dapat mengambil hikmah dan ikhtiarnya. Maka kita sebagai seorang salik, mesti kita menghukumnya dengan ukuran hukum syariat tadi. Itulah yang harus kita lakukan sesuai dengan perjalanan-perjalanan yang pernah terjadi. Yang namanya kalam batin itu tidak ada berganti-ganti, tidak berubah yang berkalam-kalam di dalamnya, tetapi tetap hanya satu di situ. Kalau ada dua di sana, yaitu adalah kalam nur dengan kalam nar. Ada nur dan ada nar. Yang berkalam itu adalah nar di dalam diri kita, ada juga nur di dalam diri kita. Kadang dia menyuruh kepada kebaikan, kadang dia melarang. Jadi ada namanya perdebatan nur dengan nar, nur cahaya dan nar api. Itu bisa kita rasakan. Yang nar itu menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak baik, dan yang nur itu mencegah dia kepada melakukan yang jelek. Tinggal kitalah menyimak dan mendengarnya. Itulah perjalanan rohani yang harus kita pahami. Kalau memang sudah duduk pada maqam tarekahnya, sudah berada di dalam pemahaman tauhidnya yang baik. Namun jika kita belum memahami namanya ilmu tauhid, belum memahami namanya ilmu syir, walaupun kadangkala kita tidak mengkaji tentang ilmu tauhid dan ilmu syir atau ilmu ma'rifat ini, ada juga beberapa yang sebelum dia mengaji selalu terjadi kalam-kalam batin di dalam dirinya. Namun kalam batin itu setelah dilihat, setelah dipandang, rupanya itu bukan dari Allah, bukan datangnya dari Allah, bukan datangnya dari petunjuk yang baik yang sebenar-benarnya. Rupanya itu adalah petunjuk dari bangsa jin. Ada yang mengaku sebagai iblis, yang mengaku sebagai iblis itulah dia menipu seseorang tadi dengan menggunakan bahasa-bahasa ma'rifat, dengan bahasa-bahasa tauhid. Ini pernah terjadi oleh beberapa jamaah. Dalam pemahaman ilmu tauhid ini, ketika dia terjadi kalam-kalam batin di dalam dirinya, maka mengakulah ini syekh, mengakulah ini wali di dalam dirinya, pura-pura menjadi sebagai syekh, menjadi wali di dalam diri orang tersebut. Dia mengatakan selalu yang kejelekan-kejelekan. Harus kita tilik ke dalam, rupanya itu bukan syekh dan bukan wali, tapi itu adalah pengakuan iblis. Cuma yang tidak bisa kita lihat, kajian-kajian selama ini di majelis banyak yang melihat oleh bangsa jin tadi.
oleh bangsa iblis tadi, yang status derajatnya itu adalah iblis, tidak ada bedanya sama sekali. Memiliki pengetahuan ilmu tauhid, bisa bercerita tentang zat, sifat, asma dan af'al, dia mampu mengutarakan itu. Tapi ketika kita tanya ke dalam rohani tadi, rupanya itu adalah iblis yang mengaku-ngaku sebagai para wali dan para syekh yang ahli makrifat.